Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ni aku nak buat popia carbonara. Okey, bahan yang kita perlukan sos prego, kulit popia, 2 keping keju cheddar, 2 ketul sosis, setengah sudu lada hitam, setengah biji bawang Holland dan 2 ulai bawang putih. Isi ayam lebih kurang dalam 200 gram. Okey, mula-mula sekali kita kena cincang isi ayam tu sampai dia hancur. Okey, lepas tu kita potong bawang Holland tu kepada bentuk dadu. Bawang putih pun sama juga, kita potong kepada bentuk dadu. Okey, lepas tu kita ambil sosis dan kita potong menjadi kecil-kecil. Okey, dah siap potong semua bahan. Kita tumis bawang. Kita tumis bawang ni sampai dia sedikit layu ataupun bertukar warna. Lepas tu kita masukkan isi ayam, kacau sampai dia sebati. Okey, lepas tu kita masukkan 1 tin sos prego. Kemudian kacau sampai sebati. Yang ni kena make sure kena selalu kacau tau, kalau tak dia hangit nanti dekat bahagian bawah tu. Okey, lepas tu kita masukkan sosis. Kacau lagi sampai dia sebati. Kemudian kita masukkan setengah sudu lada hitam. Kalau nak masukkan lebih pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita biarkan kuah tu jadi pekat sikit. Kemudian kita masukkan cheddar cheese. Okey, untuk cheese, kalau hangpa yang suka cheese lebih boleh tambah. Okey, so kita biarkan cheese tu cayang sikit. Kemudian kita kacau sebati dengan kuah carbonara tu. Okey, kuah carbonara ni kita kena masak bagi pekat sikit supaya senang untuk kita balut dengan kulit popia tu nanti. Okey, bila dah masak, kita tutup api dan kita biarkan sejuk selama setengah jam. Barulah kita start balut dengan kulit popia. Okey, bila dah sejuk, kita start balut dengan kulit popia. Kita ambil lebih kurang dalam 1 sudu. Kemudian kita balut dengan kulit popia. Okey, so step untuk balut apa tengok ni dulu, okey? Okey, untuk lekatkan kulit popia ni, kita cuma gunakan ayak sahaja, tak perlu guna tepung. Okey, dah siap. Okey, bila dah siap semua, popia ni kita boleh terus goreng ataupun kita frozenkan dekat dalam peti ais. Okey, panaskan minyak, lepas tu kita goreng popia ni sampailah dia garing. Okey, sambil-sambil tu kita kena balik-balikkan juga supaya masak sekata. Okey, bila dah garing, kita angkat popia tu dan kita toskan minyak. Okey, dah siap. Popia carbonara. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Cik Dalida. Okay, so tadi yang pernah tengok kan macam mana cara nak buat popia carbonara yang sangat-sangat simple dan senang. Okay, so jom kita start makan. Kita tengok macam mana rasa dia, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Popia carbonara. Bismillahirrahmanirrahim. Seriously, memang sedap popia carbonara ni. Aku pun first time juga buat popia carbonara ni. Tak pernah terasa nak cuba buat pun, tapi disebabkan ada yang request untuk aku buat popia carbonara ni. Okay, so hari ni aku buat dan aku share resepi dengan hampa. Dan rasa dia seriously memang sedap. Sebab dekat dalam dia, memang terasa dia punya cheesy, cream, sos prego tu. Seriously, memang sedap. Lala terasa dia punya cheesy cream tu. Lepas tu rangup pula kat bahagian luar. Okey, untuk resepi ni, tadi aku buat dapat lebih kurang dalam 15 ketul. Tapi aku rasa kalau hampa gandakan ayam ataupun sosis, mungkin akan dapat lebih lagi. Okey. Dan mungkin isi dia akan jadi lebih padat lah kalau hampa gunakan lebih banyak sosis ataupun ayam. Memang rangup kat bahagian luar dia. Creamy kat bahagian dalam. Patutlah popia carbonara ni viral. Banyak sangat orang share kat Facebook lah, dekat
Instagram lah, semua share pasal popiah carbonara ni. Siap ada orang buat bisnes untuk jual benda ni lagi. Seriously memang sedap. Okay, so yang ni, kalau hampa buat banyak-banyak, lepas tu hampa frozen kan je. Asal nak goreng, goreng je lah. Okay, sangat-sangat simple nak buat benda ni. Aku pun yang balance tu semua, aku buat frozen je. Okay. Terima kasih pada hampa yang request untuk aku buat popiah carbonara ni. Seriously, walaupun first time aku buat, tapi seriously memang sedap sangat-sangat. Aku serius memang aku suka gila popiah carbonara ni. Sebab aku memang penggemar cheese. Sangat-sangat sedap dan tak rugi langsung buat dia. Okay? Okay, so pada yang nak request, aku buat resipi-resipi yang viral lagi lepas ni. So, apa boleh komen apa resipi yang pernah aku share. InsyaAllah aku akan buat untuk next-next video. Okay? Seriously sedap lah weh. Okay, so selamat mencuba untuk buat popiah carbonara yang sangat-sangat simple tapi sedap. Okay, so insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.